Chandra, C lagi. Chandra. Huruf C. C. Iya, coba dihapus nih. Ini cuma huruf D. 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 C lagi. C lagi. Makasih. My holiday, my book. Iya. Kemarin aku pergi ke Bandung. Oh ya, pergi ke Bandung? Iya. Itu buat kapan? Itu kalau kita udah selesai, makanya yuk kita cepetan belajarnya. Iya, Kak. Kita kenalan dulu, oke? Okay? Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Tapi saya udah dari dulu. Oh gitu. Kan tinggal nanya nama saya ke dia. Udah ada yang kenal namaku enggak? Yuk sekarang kita mulai belajar, kita kenalan dulu ya. Jadi pokok penulisan hal pokok atau hal penting apa yang ingin kita ungkapkan kepada pembaca. Misal saya ingin menulis tentang binatang kesayangan, maka sepanjang menulisannya kita akan fokus menceritakan binatang kesayangan tersebut sampai selesai. Tema menjadikan kita fokus dengan satu hal yang membuat. Tulis dulu nih temanya nih. Udah, swag like Ohio. Swag like Ohio. Kalau Priyota apa tadi? Liburan bersama keluarga. Ini makalan. Saya Bun, saya boleh bikin ini enggak? Sebenarnya bikin gambar juga buat nanti sampul bukunya. Oh, boleh banget. Boleh nanti sampulnya Galen yang buat ya. Chandra masih suruh editing boleh nanti yang bisa jago editing edit ya. Temanya nangis temanya Rania nangis coba. Okay, kenapa betul. Nangis okay, terus saya jago gambar juga. Yang jago gambar boleh gambar deh, boleh gambar yang jago gambar. Ada gambar kemudian ada cerita ya. Hanya dibutuhkan kemauan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan kata-kata yang membutuhkan konsentrasi dalam pekerjaannya. Menulis bukan sekedar bakat. Jadi jangan takut memulai kegiatan menulis karena merasa bukan bakat, tapi yakinlah menulis itu sebuah keterampilan yang bisa juga dipelajari oleh setiap orang yang berminat untuk membagikan ilmunya dalam tulisan. Banyak kali buku-buku di sekitar ini.